ruang privat ya ruang privat maka orang muslim selama ini kan dialog gitu ya ada dialog karya dialog karya itu ya sudahlah kita saling e, berjalan di tempat masing-masing tanpa saling mengganggu itu dialog pada tingkat yang paling sederhana jadi ini jalannya rusak Pak gimana ya kita patungan supaya jalannya menjadi baik ya sudah itu dialog karya Lalu ada dialog berikutnya namanya dialog iman, dialog of faith. Dialog iman itu dialog yang muncul dari kejujuran. Tapi belum tentu ahli. Ada seorang bapak, anaknya menjadi orang katolik. Lalu ditanya, kamu kenapa kok jadi katolik? Ya karena cocok aja pak, saya lebih cocok katolik katanya. Lalu ditanya, salah itu, karena orang Katolik itu percaya nanti kalau pada akhir zaman semua orang itu diubah jadi perempuan, katanya. Hanya Tuhan yang laki-laki. Siapa yang bilang gitu? Dulu teman saya, waktu dulu saya masih dinas ngomong begitu. Misalnya gitu. Ini kan jujur, tapi dapat informasi keliru. Rupanya si bapak ini dapat informasi dari temannya, teman polisi, sama-sama awam agama. Jadi dia mendengar itu di Kitab Wahyu itu ada apa gereja sebagai pengantin perempuan Kristus adalah pengantin laki-laki wah berarti gitu pak nanti pada akhir zaman semua orang diubah jadi perempuan hanya Yesus yang laki-laki ini kan salah kok tapi kan jujur ini namanya dialog iman jadi dialog iman itu muncul karena apa ya karena kebutuhan untuk komunikasi seorang Terlibat kesulitan yang sangat sulit, lalu dia nanya-nanya, "Kalau kamu orang Kristen, gimana sih kalau dalam keadaan sulit? Ya, berdoa doanya gimana begini. Kalau Islam, bagaimana saya sembahyang tahajud?" Misalnya, itu dialog iman yang terakhir, baru dialog teologis. Nah, Dialog-teologis itu dasarnya atas memang belajar karena kepakaran masing-masing. Ini ya. Tetapi ketika orang di dalam tahap dialog iman atau dialog karya bahkan itu tidak pernah menyangkut agama. Ya sudahlah, kamu ke gereja, kami beriman, berdoa menjadi Kristen ya ketika kami di gereja, kamu menjadi Islam, baca Quran ya ketika kamu di masjid selebihnya kita ini warga masyarakat yang tidak boleh saling mengintervensi sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yang pertama. Tapi kalau dialog seperti ini saja tahapnya, itu kita ini seperti api dalam sekam. Jadi mula-mula kita ini baik, begitu ada provokator masuk. Lah kamu itu mau berkawan sama orang yang Tuhannya tiga. Tuhan kok disalib gitu kan? Akhirnya pelan-pelan-pelan-pelan berubah. Meletuslah kasus Ambon. Kasus Poso itu kan karena apa? Dialog hanya pada tingkat Dialog karya Termasuk pela gandong itu dialog karya Karena apa? Orang yang terikat dengan hubungan pela Dengan marga tertentu Kalau dia bangun masjid, kita yang bangun Begitu juga kalau yang Kristen Terikat pela dengan hubungan e, Marga Islam Kalau kita bangun gereja, mereka yang bangun Tapi bisa tembus loh Ketika dihadapi e, Apa namanya e, Invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan Atau Setan gundul itu kan bisa kacau itu. Tapi di Jawa enggak bisa. Kenapa di Jawa enggak bisa? Hubungan kekeluargaan ini sudah pada tingkat bukan sekedar saling ada tapi tidak saling mengganggu tapi saling ada dan saling berbagi. Kalau dialog sudah dalam kondisi itu, orang akan membuka diri misalnya. Memang ada dalam Al-Qur'an itu semacam kutukan terhadap semacam bukan beneran terhadap keyakinan Kristen. Kafir jelas itu. Pertama misalnya. Laqad Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Surah Al-Maidah ayat 72. Nah, ini kan Kristen, Pak. Masalah itu Yesus. Sekarang saya tanya di mana ada doktrin gereja sepanjang abad yang mengatakan Allah itu adalah Yesus. Tidak ada. Yang ada Yesus adalah Allah. Dibalik tapi maknanya beda ini. Karena kalau kita mengatakan Allah itu adalah Yesus, itu yang disebut patripasionisme. Jadi kalau Yesus menderita, Allah bisa menderita masa Allah disalib. Tapi kalau Yesus adalah Allah, Yesus punya kodrat ganda, dwi kodrat sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia yang disalib itu dalam keadaannya sebagai manusia Allah tidak bisa disalib kan begitu kan karena ada kegandaan tadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia beda dengan Allah adalah Yesus itu mujasimah Kristen itu Nah berarti nggak cocok dong ayat ini untuk Kristen nah, Berikut lagi yang paling terkenal Tritunggal Maha Kudus yang seolah-olah dikafirkan gara-gara ada ayat Wala tahulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Surat Al-Ma'idah ayat 171. Atau lakot kafar salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Apakah ini Tritunggal Bukanlah. Tidak ada orang berdoa demi nama bapa dan ibu dan anak menada. Orang berdoa juga demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau di gereja-gereja Ritus Timur, Bismillah walibni warahil kudus al ilahu Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Apa ada Bunda Maria masuk Trinitas? Tidak ada. Nah, seorang bapak gereja namanya Epifanius dari Salamis, dia hidup pada abad keempat mengatakan, di negara Arab tumbuh aliran hersi, aliran bidat yang namanya koliridianisme di mana roh kudus tidak muncul dalam tritunggal tapi yang dimunculkan Bunda Maria. Lalu Santo Ivenius mengatakan kita harus menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah seorang yang benar-benar dipilih Allah untuk melahirkan Sang Kristus yang sepenuhnya Allah. Makanya Bunda Maria disebut sebagai Mater Dei. Bukan Bunda Maria itu bundanya Allah Bapa, tapi bundanya Kristus yang sepenuhnya Allah. Itu loh kira-kira. Sebab kalau Bunda Maria hanya bunda manusia Yesus itu Nestorian, kira-kira seperti itu loh. Nah ini kan penting dialog seperti ini Jadi tidak ada orang katolik, orang ortodok, orang protestan Yang memasukkan Bunda Maria dalam alat ritunggal Lalu siapa? Pak kan bingung Dalam dialog sering terjadi Jadi Pak memang percaya kalau ini Al-Quran ini benar ini Dalam ini benar Ketika kamu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dan tiga Amin betul memang Allah bukan ketiga dari yang tiga. Tidak ada orang Protestan yang nyanyi nyanyian rohani di gereja. Ketiga dari yang tiga mana ada? Yang ada ketiga yang esa berarti jelas ada kesatuannya di situ. Tapi seorang ahli tafsir yang terkenal namanya adalah Al Kosimi dalam tafsir Al Kosimi dia mengatakan ini bukan Trinitas Kristen yang dikritik tapi sekte Yun yang percaya bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Isa putranya. Ini kan dialognya jadi enak. Lalu tanya teman saya, "Loh Mas, berarti ini salah, Mas. Sosi ngomong salah ya sopo? Ora oh, salah, ini bener tapi salah alamat. Karena alamatnya bukan ke saya. Lah siapa ya boleh ono dewe? Ya mari kita lacak dalam Nah itu sekte kolidianisme tadi. Itu saya kira ya. Ye.